Seperti biasa, sebelum lanjut di videonya, gue giveaway dulu. Oh ya, BTW nih giveaway yang spesial di 300 subscriber ya, yaitu satu buah Pegasus Wing untuk satu orang aja, oke? Oke, jadi itu dia pemenang giveaway di 300 subscriber. Selamat ya. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gue. Di video kali ini gue bakal bermain game Grotopia lagi. Di video kali ini gue bakal bikin tips pemula lagi ya. Harusnya sih tips DL itu 10 DL yang episode kedua. Cuma karena bahan yang gue masak ini itu adalah termasuk bahan yang keras-keras, jadi gak bisa cepet guys. Jadi butuh waktu yang sangat panjang daripada kalian nunggu terlalu lama. Jadi gue kasih video ini dulu, oke? Sambil kalian menunggu series DL itu 10 DL yang episode kedua, oke? Jadi di video kali ini tuh gue bakal bikin tips pemula lagi, yaitu masing project Rainbow Block. Untuk bikin Rainbow Block, kalian cuma butuh dua item, yaitu Purple Block dan Orange Block. Untuk Purple Block sendiri, kalian bisa beli di angka 13/1 dan itu dijual di SSP Shop. Atau mungkin juga kalian bisa beli di Boy Purple, harganya 13/1. Dan gue spend itu 10 WL. Untuk Orange Blocknya, kalian bisa beli di angka 35/1 dan kalian juga bisa beli di SSP Shop, oke? Dan gue spend untuk Orange Block itu 5 WL. Jadi total spend untuk tips kali ini itu adalah 15 WL. Nah ini kalau langsung kita splice, otomatis tuh bakal dikit nantinya. Jadi gue saranin kalian untuk farm aja dulu nih kedua item ini. Soalnya kedua item ini termasuk item yang farmable. Jadi kalau kalian farm bakal terus bertambah jumlahnya, jadi profit kalian itu lebih banyak. Oke, farm aja dulu sampai banyak. Jadi langsung aja gue splice. Udah gue supply semua dan masa tumbuhnya itu 6 jam, jadi ketemu lagi pas sudah siap di harvest. Nah udah siap di harvest nih, langsung aja kita harvest. Gua break juga. Nah ini dia ya hasilnya. Jadi yang kita dapat itu adalah sekitar 200an dan jumlahnya berkurang ya dari awalnya. Tadi kita punya 400 tuh. Soalnya Iron Bow Block ini termasuk item yang bukan farmable. Jadi kalau kalian farm jumlahnya bakal berkurang. Oke. Nah di sini gue bakal jual di angka 7/1 dan kalian bisa promosiin di Bui Rainbow atau mungkin juga di Bui RSP, tapi gue saranin sih di Bui RSP aja sih, soalnya banyak yang lebih cari, oke? Nah untuk video semua langsung aja kita tag dan kita cek berapa hasilnya. Dan yang kita dapat itu adalah 40 wardlock. Kita drop dulu wardlocknya. Nah tadi kan modal kita itu 15 wardlock ya, dan di sini yang kita punya itu 40 wardlock. Berarti 40 wardlock dikurang 15 itu totalnya 25 wardlock. Jadi profit dari Rainbow Blocknya itu 25 WL ya. Ya ya, dan tadi kan kita itu farm, sempat farm juga tuh, pasti otomatis kita bakal dapat gems dong. Jadi total keseluruhan gems yang gue dapat tadi itu adalah sekitar 6000-an. 6000-an kalau dijadiin WL itu kalian bisa dapat 3 WL. Jadi total keseluruhan profit di video kali itu adalah 28 WL. Mantap. Bagus gak tuh? Kalau bagus kalian bisa tinggalin like kalian ya, dan jangan lupa untuk komen. Dan saran nih, kalau kalian mau lebih profit ya kalian tinggal farm aja tuh Orange Block sama Purple-nya sampai sekiranya banyak, mungkin 1k gitu. Kalau kalian farm sampai 1k, gue yakin kalian bakal dapat 1 DL. Jadi ya tergantung kaliannya juga. Oke, jadi itu dia untuk tips pemula di video kali ini. Jadi buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa like dan juga jangan lupa subscribe channel gue ya. Soalnya gue bakal sering upload kayak video-video seperti itu. Jadi kalau kalian mau lagi, kalian bisa langsung cek aja tuh di channel gue, banyak kok.
jangan lupa subscribe. Jadi gue pamit undur diri dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.